Soalannya ialah makanan orang yang banyak dosa kepada siapakah ayat yang ditujukan? Adakah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja atau keseluruhan umat-umat yang terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi pertamanya, sekiranya ada perkongsian kekufuran, maksudnya ada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa yang sama. Dosa apa? Mengingkari ajakan nabi-nabi terdahulu. Katakan ada di kalangan umat Nabi Musa alaihi salam yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Musa, malahan membantah ajaran Nabi Musa alaihi salam. Di antara bantahan mereka ialah tidak beriman kepada hari pembalasan dan banyak kempen perkara-perkara jahat, dan juga mengajak pula orang lain supaya jangan dengar cakap Nabi Musa AS. Jadi dia berkongsi. Walaupun umat disebut dalam surah Makkiyah kepada peringatan kepada kaum Quraisy Mekah, maka kalau berkongsi sifat, okay, dia berkongsi sifat seperti mana sifat yang ada pada kafir Quraisy dan juga sifat ada pada bani-bani lain, kaum-kaum lain, maka mereka berkongsi untuk dapat dosa yang dapat balasan yang sama. Jadi soalan apa ni Pak Suromli juga, adakah dia juga kepada Nabi Muhammad, okey, ke semua umat sejak zaman Nabi Adam AS lagi, dan adakah ianya termasuk mereka yang banyak berdosa seperti syirik? Jadi Pak Su nak tanya bahawa adakah orang syirik juga akan dapat makanan daripada makanan yang terhina, makanan yang tak baik, iaitu syajaratul zakum. Dia bacanya ialah inna syajaratul zakum ta'amul athim, sesungguhnya pokok zakum adalah makanan bagi orang yang berdosa. Sambungan dia kan? Sambungan dia. Jadi inna syajaratul zakum, kita kata pokok zakum, pokok zakum. Jadi sebut pokok zakum, kan? Bila sebut ta'amul athim, jadi makanan orang yang buat jahat, makanan orang yang banyak buat salah, ta'amul athim. Okey, makin tengok, okey, dalam Al-Quran banyak kali disebut ayat-ayat yang berkaitan dengan makan benda yang yakuluna innama yakuluna fi butunihim nara sayaslawna sa'ira, kan? Orang yang makan harta anak yatim, harta orang, harta zakat, makan secara batil, digelegakkan, dimasukkan api dalam mulut, kan, bara-bara api masuk mulut kemudian keluar ekor belakang. Jadi ini balasan. Kemudian mereka yang dalam mulutnya dituang pula timih, apa timih pula, timah yang mendidih, hakim, hakim, timah, timah yang mendidih, dididihkan timah tu dituang dalam mulut, apa rasanya agaknya? Betul tak? Ini balasan. Kenapa mulut, eh, kenapa mulut menjadi sasaran? Kenapa tak ada pula kata tangan ni selalu dipotong, 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 kan? Mata dicongkel, dicongkel, tak ada. Tapi mulut ni selalu sangat dapat balasan. Betul lah bak kata orang tua-tua ni kan, lidah tak bertulang ni, payah nak jaga. Allah. Kan, Nabi pun sebut, sahabat-sahabat jumpa Nabi SAW. Wahai Rasulullah, pesanlah kepada kami atau nasihatlah kami nasihat yang terbaik. Ha, begitulah. Rasulullah keluarkan lidah, Rasulullah pegang. Ni nak pegang tak boleh lidah ni sebab ada facial, kan. Keluar lidah, Nabi pegang lidah tu. Nabi sebut pada sahabat-sahabat, imsiku hadha ataupun imsik hadha. Pegang ni dia. Pegang ni. Sebab lidah ni lagi tajam daripada mata pedang. Lidah ni lebih tajam daripada mata, mata pedang. Lidah ni lebih tajam daripada pena. Jadi lidah. Sebab tulis ni apa ni, Hakim, boleh padam. Betul. Hakim tulis-tulis kan, kata tiba Hakim tak puas hati ustaz, Hakim tulis kan, Hakim kutuk, oh sudahlah apalah cara dia, kan. Lepas tu Hakim rasa tak sampai hati pula, aduh, padam lah. Boleh padam. Tapi kalau Hakim cakap kan, Hakim kata apalah ustaz, ingatkan ustaz nak cakap. Lepas tu kejap kata ustaz minta maaf ustaz, tapi luka tu sudah ada. Betul. Dia melontarkan kata-kata bercakap benda tak baik adalah seperti menjatuhkan kaca ke lantai. Boleh ambil, boleh sambung, boleh tak gam, tapi kesaratakan ada tak? Jadi mulut manusia ni selalu sangat buat benda yang salah, selalu sangat. Saya nak ajarlah mulut ni supaya dia tidak berbicara benda yang tak betul, benda yang tak baik. Sebab Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah cakap benda-benda baik ataupun dia diam. Jangan bercakap. Kalau tak tahu nak bercakap, jangan bercakap. Kalau bercakap ni sakit hati orang, baik tak boleh bercakap. Satu, keduanya,
Saya nampak lebih kepada mulut yang selalu membantah secara terang-terangan perintah Allah. Alah akhirat ni, dia mulut cakap. Kan? Kemudian dikempen pula orang lain. Kau pun sama nak percaya ke apa ustaz-ustaz ni cakap? Contohnya kan. Mana dah akhirat semua? Semua ni adalah agenda. Wah, agenda pula. Jadi dia macam-macam dia cuba kempen, mengeluarkan kata-kata, itu satu. Keduanya, orang yang suka menggunakan mulut, bercakap, kempen, manis seperti menanam tebu di bibir kan. Macam-macam janji. Orang dah ikut. Kemudian dia kata, tak boleh tunaikan janji pula. Yang tu pun kena juga. Jadi sebab itu mulut ni, dia adalah satu organ yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakan kita susah nak jaga. Betul. Sayogialah mereka yang dapat menjaga mulut. Menjaga bual bicara dia. Menjaga kata-kata dia. Sebab itu mulut ini hendaklah digunakan untuk mengajak orang kepada kebaikan. Mulut dia satu benda yang sangat-sangat bahaya. Semua yang kita cakap sudah tercatat. Semua yang kita cakap sudah pun terpahat dalam hati manusia. Dia termasukkah hukum, termasukkah syirik ustaz? Ya, termasuk juga perbuatan syirik kalau dia menggunakan mulut kempen orang. Jangan sembahyang. Ataupun jom kita ikat pokok tu, dia pula tolong kempen, mulut digunakan, samalah dapat balasan. Dia lebih kepada mulut ini selalu sangat berkempen. Kalau tengok pada fokus pada ayat ni, dia adalah mulut yang selalu digunakan untuk berkempen jangan beriman kepada Allah. Mulut yang selalu berkempen supaya jangan percaya adanya hari pembalasan. Ta'amul athim, makanan orang yang buat dosa. Makanan orang yang buat dosa. Hakim, makanan orang buat dosa ni, ayat ini, saya ada baca satu riwayat bahawa seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni pun dia, Al-Quran dia kemas. Hafal Quran, cerita buat Quran, tafsir Quran memang kemas. Ibnu Mas'ud, sahabat ni. Dia bila baca ayat ni, dia baca Ta'amul Jahim. Ta'amul Jahim, bukan asin. Bukan. Sehingga ulama kategorikan bacaan Ibnu Mas'ud ni qiraat syadzah. Qiraat syadzah ni dari qiraat mutawatirah, dari qiraat syadzah. Qiraat mutawatirah adalah qiraat-qiraat yang bersambung sanad, dia sama martabat dia seperti Al-Quran. Contoh. Ada orang baca Maliki Yaumiddin. Ada yang baca? Kita nak dengar contoh tu, Ustaz. Selepas rehat nanti boleh ke Ustaz? Boleh. Baik, kita nak simpan dulu.